Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Marjim 125. Dan hari ini saya berada di lokasi transmigrasi UPT Sepunggur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Yang mana pada hari ini saya tepat berada di depan lahannya Bapak Aris, yang beliau sedang mengerjakan aktivitasnya di lahan transmigrasi. Lalu bagaimana kisah dan kiprahnya tentang video ini? Mari sama-sama segera kita menuju ke TKP atau tempat kejadian perkara. Jadi langsung saja kita, atau saya akan menemui beliau Bapak Aris yang sedang mengerjakan aktivitas dalam pertanian. Assalamualaikum Pak Aris. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Aris? Sehat, salaman dulu Pak Aris. Alhamdulillah. Jadi apa aktivitasnya hari ini? Mengambil daun bawang, Mas. Bibit daun bawang. Oh, dicabutin ya, Pak Aris? Iya. Panen nggih? Oh. Terus ini nampak ada tanaman yang lain, ini susulan atau tanaman apa, Pak Aris? Susulan, Mas. Susulan ya? Iya. Jadi pengganti daun bawang setelah dipanen gitu nggih? Nggih. Tanaman apa, Pak Aris? Semangka. Oh, semangka ya. Semangka apa ini, Pak Aris? Inul, Mas. Inul ya? Iya. Katanya kalau semangka itu ada dua macam, nggih. Nggih. Ada yang non biji, ada yang biji. Biji. Berarti kalau inul termasuk yang biji, Pak Aris? Biji. Semua ditanamin semangka semua ya? Iya, seperempat. Kalau bawang dicabut kan semangkanya kan langsung ini kan tumbuh dengan baik kan. Oh, kalau ada daun bawangnya kan kurang maksimal lah. Nggih, seperti itu nggih. Tapi mungkin daun bawang juga bagus di sini, Pak Aris. Nggih. Alhamdulillah. Kalau sekarang harganya mencapai berapa itu? Kalau harga ada yang 25, ada yang 23, ada yang 20 gitu. Kombinasi nggih, enggak sama. Mungkin tergantung dari kualitas panenannya gitu nggih. Tanaman inul ini usia berapa HST, Pak? Sudah. Ini sekitar 1 bulan. 1 bulan ya. Iya. Untuk menuju ke jenjang panen harus menunggu berapa bulan, Pak? 2 bulan setengah. Oh, 2 bulan setengah sudah panen. Iya, ya. Produksi, Pak. Produksi. Tapi di sini selama Bapak Aris bertani, tidak ada kendala atau bagaimana? Kalau kendala ada. Mana ya? Termasuk kayak pupuk atau pupuk. Nah, itu. Pupuk kan kita sudah nanam hamparan banyak. Ternyata pupuknya enggak ada. Oh, seperti itu. Artinya kalau kita menjenjang tanaman yang bagus. Nggih. Kan enggak bisa. Sama aja kayak kita ya, ibaratnya kita itu kan kerja terus. Iya. Tapi kalau kita kesehatannya enggak dijaga, apalagi banyak makannya serba kekurangan, gimana kita sembuh sehat? Betul, kan sama Pak. Iya, iya, iya. Kan gitu. Tanamannya kan perlu makannya yang cukup gitu loh, sama kayak manusia sebenarnya. Iya, itu tadi mohon maaf saya menanggapi pupuk enggak ada, itu enggak adanya seperti apa, Pak Aris? Kadang gimana ya, kemarin ada satu kelompok tani. Iya. Tempatnya Mas Juanda itu sama sekali kan nggak dapat ya. Nggih. Sedangkan kelompok taninya Mas Juanda itu kan ada yang nanam sayuran, ada yang padi. Nggih. Ternyata setelah dicek di kartu tani itu kan nggak ada. Oh, seperti kasihan, itu nggih. Gitu. Iya. Sedangkan dapat aja kadang ada yang dapat 7, ada yang dapat cuma 3. Seperti maksudnya, itu ya. Harusnya kan kebutuhan petani dicukupi gitu loh pupuk. Kita kan beli kan ya. Iya, kita betul Pak Aris. Kita beli loh. Betul kalau sekali. Kita minta, contohnya kayak jatah tran. Iya. Kita dapat jatah sama. Ibaratnya kalau satu karung semua, dua karung semua. Iya, iya, iya. Kalau iya. Ini kan enggak, kita itu beli. Maksudnya ya tolonglah dibantulah. Nggih, nggih. Kalau memang
orang Trans mau dipikirkan dengan pemerintah, ya pemerintah memikirkan benar-benar gitu loh dengan betul petani. Pak Aris. Jadi kalau, ya, jadi di sini yang belum dapat dari semua kelompok di sini itu kelompok mana tadi Pak Aris? Kelompok tanya Mas Juanda. Mas Juanda, nama kelompok taninya? Apa itu lupa ya kelompok taninya itu? Itu belum dapat sama sekali dicek. Itu di satu berarti satu regu belum dapat semua. Iya. Iya. Iyalah mudah-mudahan nanti ini apa bisa terlihat oleh beliau-beliau pemerintah-pemerintah yang khususnya menangani dalam bidang pertanian ya Pak Aris ya. Iya, intinya begini. Bisa Bapak membantu kita gitu maksudnya. Waktu di BBM di Jakarta itu kan. Iya. Kita mau berangkat tramigasi itu kan katanya khususnya Kalimantan Utara itu penyangga pangan ya. Iya, betul. Beras nasional. Betul. Apapun kegiatan mau tanam padi, mau sayuran. Nggih. Tapi kenyataannya di sini kan kita mau beli pupuk aja loh susah. Ada iya, uang, iya. Cuma mau belinya susah. Iya, iya. Katanya iya, iya, iya. Menjenjang orang tani biar makmur. Kalau begini makmur gimana kan begitu. Harusnya kalau memang iya, iya, kita mau pecah ngapangan ya dipikirkan benar dengan pemerintah gitu. Iya. Cuma sekarang pemerintah naruh orang Tran terus, tampung orang Tran. Tapi kalau kebutuhannya ibaratnya kalau suruh petani pupuk nggak dicukupi. Iya. Iya kan? Mungkin kan intinya. Mm-mm. Dicukupilah petani, kebutuhan petani. Kalau kecuali petani itu cuma minta aja kan nggak dikasih, nggak yang salah kan petani ya. Mm-hmm. Petani itu kan beli ya. Percuma kalau ada kartu tani, kalau nggak ada isi, nggak ada itunya. Iya betul sekali. Mau ngambil pupuk dicek nggak ada. Kan lucu itu. Iya betul. Ya mudah-mudahan aja melalui video ini ya Pak Aris ya. Iya. Terbantu. Jadi terima kasih ya Pak Aris ya, ya. Atas apa namanya? Berbagi pengalamannya tentang pertanian ini juga sudah banyak cerita, banyak ngobrol ya, walaupun bahasanya ngobrol ini ngobrol ngawur tapi insya Allah cukup membantulah ya. Terima kasih Pak Aris ya. Sama-sama. Selamat beraktivitas dan ya, semoga kedepannya lebih baik dari sekarang ya. Ya jadi seperti itu ya sahabat Madrim, dan mungkin video saya kali ini hanya sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Saya akhiri, mobil taufik melintas di darat yang salah dihukum dibenahi satu persatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.